Keren. Halo, keren. Siapa nama kamu? Nama Sandi Orlando Paliaki dari Ambon. Ambon. Oh. Panggilannya Sandi. Sandi, panggil Sandi. 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 Ya, Sandi. Sandi. Sorry, Delta atau Golf? Sandi, Sandi. 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 Oh, Sandi. 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 Oke. Okay. Sandi, dari SMA mana? Putih Abu. Putih Abu. Putih Abu. Oh. Itu bawahnya The Power of Putih Abu, you know. Sandi, kamu pekerjaannya penyanyi apa gimana? Penyanyi benar atau sebetulnya saya sih pemain gitar di gereja sih. Oh, gitu. Pemain gitar di gereja. Pemain gitar. Ya. Bukan terus gak nyanyi di gereja? Nyanyi juga gitu. Oke. 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 Dari umurnya pertama berapa, kali Sandi? Baru 18. Hah? 18. Kita tertipu kumis berarti. Bentar. Lu pemain gitar? Iya. Berkumis. Iya. Cocoknya sama gua. Gua enggak tahu pemain gitar gua berkumis. Kan udah punya, Brat. Lo kan ini vokalis. Satu-satunya coach yang punya kumis dan jenggot di bangku-bangku ini cuman di sini. Jadi dia kayak cocoknya sama yang di sini. Sebentar. Ini kompetisi janggut dan kumis atau kompetisi suara? Yang bawa pertama siapa saya? Saya. Makanya. Ya udah. Gue. Kita barengan. 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 Sebenarnya gue duluan. Ya deh. Boleh kembali ke Sandi dan gak usah bahas kumis. Sandi, jangan pernah tertipu soal siapa yang mencet duluan ya. Karena ini bukan balapan, ini adalah kompetisi menemukan suara terbaik. Dan kenapa kita muter? Karena menurut kita suara kamu bisa jadi yang terbaik di The Voice Indonesia. Terima kasih. Sandi, ini lagunya tentang apa? Lost Star ya? Lost Star. Lost Star. Adam Levine. Cuma gue yang punya lagu bintang-bintang. Aduh. Dari kecil satu Indonesia juga udah punya lagu bintang-bintang. Barusan udah mulai serius loh omongan. Kecil. Dari pertama kali kamu membuka suara. Itu pertanda. Oke deh, kok sedikit. Tunggu sampai selesai. Udah belum. Udah. Pertama kali kamu buka suara, kita berlima di sini semuanya langsung lihat-lihatan kayak wow. Iya. Head voice-nya bagus banget ya, tebel dan stabil banget gitu. Yang aku suka tuh warna suaranya kamu. Warna suara kamu tuh ada sesuatunya yang lain gak punya. Makasih Coach Anggun. Mahal. Kalau kamu masuk ke tim Vidi Nino. Masih kita dulu ya. Kan kita paling junior dulu. Kita paling, iya paling muda. Di hadapan, paling bisa relate lah sama lo sebenernya. Adanya anak-anak muda semua. Di hadapan kamu. Selain tim Vidi Nino, banyak coaches-coaches luar biasa. Kang Arman, Coach Anggun, Coach Titi. Semuanya udah gak perlu diragukan lagi deh. Kamu pasti dapat banyak sekali ilmu di sana. Kamu dapat banyak sekali pelajaran di sana. Tapi bedanya, di sana kamu dapat pelajaran, di sini kita belajar bareng-bareng. Karena kita masih gak jauh umurnya. Masih banyak juga hal yang pengen kita raih supaya kita bisa ada di tingkatan yang sama seperti Coach Anggun. Dan percayalah environment yang kayaknya cocok sama lo, dengan umur lo, dengan karakter seperti yang barusan lo sampaikan ke kita, itu kayaknya yang paling cocok gak di tim kanan-kiri, cuma di tim kita doang. Men, gue yakin banget lo di sini dengan teman-teman yang ada di satu tim kita ini, lo belajarnya bisa gila banget, bisa menyerap ilmu dari berbagai macam genre, dari berbagai macam, apa ya sosnya, dari Nino maksudnya. Dari berbagai macam genre, dari berbagai macam umur, cuma di tim Vidi Nino. Jadi please, buat Sandi, pilih tim Vidi Nino ya. Please. Kita butuh lo. Tuh banget. Itu tadi Nino bicara umur, lo deket banget umurnya sama gue. Lo tuh dua kali lipatnya dia umurnya. Yang ngomong umur dia. Enggak lo. Enggak. Dua kali lipat lagi. Enggak. Enggak usah di. Lo iya dia 16, lo 30 kan? 18. Dia 18. 18 ya. 18 tahun udah kumisan. Sandi. Jualannya Vidi Nino selalu begitu. Selalu tapi begitu. Itu bukan dari seluruh peserta. Bahwa lu tuh seumuran sama gua, lu di tim gua akan bla 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 dan sebagainya. Satu environment bla 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 dan sebagainya. Gua gak mungkin bisa gitu. Karena emang jauh gua umurnya sama dia. Dan memang benar di mereka banyak banget seumuran. Lo 18, 16, 17, 20. Loh, kebayang gak sih seru banget men, enak banget gak sih, kebayang gak? Bayangkan, bayangin. Udah dong Vidi Nino ngomong dulu dari tadi gak habis-habis. Kasih kesempatan dong sama Arman, ya Allah. Iya nih gak sopan banget ya anak kecil. Aku Dio aja coach. Gue tuh tadi dengar suara lu betul-betul apa ya. Jatuh cinta udah pasti. Makasih coach. Tapi kayak gini, gain suara kamu, tone suara kamu tuh kayak. Kalau misalnya lu punya karya ya. Terus lu punya karya lagu mengenai jatuh cinta gitu ya liriknya. Nah, orang yang mendengarkan lu nyanyi itu
walaupun dia gak punya cewek atau gak punya cowok, gak punya pacar gitu. Kayak lagi jatuh cinta, suara lu tuh seperti kayak gitu gitu, gitu ya. Kayak merayu gitu. Makasih Pak Salman. Itu yang, itu kalau buat gua itu anugerah dan itu hanya diberikan sama Tuhan tuh ke beberapa orang aja. Banyak teman-teman saya yang sekolah di luar negeri, dia sekolah musik sampai kumlot dan sebagainya, datang ke sini tuh ya punya karya bagus, tapi banyak juga yang orang dilahirkan dia tidak sekolah, tidak apa, tapi dilahirkan dengan potensi yang diberikan, talent yang diberikan oleh Tuhan, dan ternyata dia betul-betul naik dan dicintai oleh seluruh masa musik Indonesia. Nah itu lu ada di lu, potensi lu ada di lu. Makasih. Jadi gua sangat mengharapkan kalau memang lu mau masuk tim gua, wah gua akan lebih konsentrasi kepada lu daripada yang lain. Itu aja. Love you. Coach Anggun, mau duluan silahkan. Udah, oh Anggun. Oh ya, pokoknya tadi aku sih sebenarnya memang benar-benar suara ya. Suara kamu itu yang buat aku tuh langsung, kayaknya ini harus dipencet, pokoknya aku harus muter lah. Dan kamu kan gitaris, main gitar di gereja. Iya benar. Berarti kan kamu orangnya taat dong. Iya benar. Ya. Benar. Aku tuh udah nyanyi di depan 3 paus. Wow. Iya benar. Nah, benar. Gimana? Jadi kemarin bawa piala. Iya benar. Aku gitu. Di depan Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus, dan yang terakhir Paus Fransiskus. Sebenarnya jadi nggak ada hubungannya. Sih. Ada apa ya? Ada salah. Pokoknya ada salah satu kayak antara kita gitu, ada sesuatunya juga. Oke. Sandi. Iya. Nih saya kastain aja nih ya. Di antara tim-timnya Coach Fidinino, Coach Anggun dan Coach Arman itu udah banyak cowoknya. Enggak. Itu cuma di tim Titi. Gua punya catatan nih. Kamu masuk ke tim, diem dong ah. Kalau kamu masuk ke tim Titi, ya, itu pasti fokus kamu akan lebih banyak daripada fokus mereka ke kamu. Karena gak banyak cowoknya. Gitu. Jadi kalau kamu masuk ke saya, jamin deh. Udah ya? Oke, kalau gitu. Kalau mereka kan pengen belajar bareng, emang dari tim Fidinino kita cuma pengen. Gak gitu. Pengen ngucapin sesuatu aja, tapi dalam sebuah lagu ya. Karena gue pernah nulis sebuah lagu untuk satu grup. Mungkin ini kalimat-kalimat yang ada di dalam lagu ini. Untuk Sandi kan sebenarnya. Kayak itu peres lo, peres lo. Lagunya gak jadi, masa buat dia? Inspirasi ternyata datangnya tuh lo hari ini gitu loh. Dan pas di depan kita. Yuk kita nyanyi yuk, lagunya kayak gini. Ayo buruan. Meski bibir ini tak berkata bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di tim kita. Emang gua gak bisa nyanyi lagu itu? Tapi kan gua cuma bilang itu lagunya gua yang bikin. Tapi kan kita duluan yang nyanyi. Coach Arman tua, Coach Arman. Gua tak bisa gua nyanyi lagu sekarang. Enak aja lu. Aduh. Ayo Sandi, mau pilih siapa? Silakan. Waktumu. Oh, aduh berat. Please. Gue bersihin dulu, gue bersihin dulu. Tulis nama lo di sini, tulis. Tulis. Sandi. Siapa? Ayo Sandi. Sandi kan? Sandi dia tuh. Tulis nih ya, Sandi ya. Sandi nih, tulis ya. Sandi ya. Aku milih. Aduh. Pidi sama coachnya dong. Meski bibir ini tak berkata bukan berarti ku sandi. Thank you brother. Kenalin sama senior-senior yang kalah sekarang ya. Kita kenalan. Dibilang itu San, di situ mah umurnya segituan semua. Itu seru malah. Dan spesial di situ, tapi ya. Gak percayaan deh Sandi orangnya. Coba kamu percaya deh. Meski bibir. Oke, abis ini lagunya apa ya?
Nyanyi. Tapi nyanyi lagi yuk. Yuk kita nyanyi lagi aja yuk. Nyanyi lagi ah. Hari ini setiap kita ngerayu pakai nyanyi. Bete. Jangan bete dong. Lo kuncinya begitu. Apa sih ada laler-laler ngomong ya? Wow, laler. Ada laler-laler ngomong. Jadi bingung nih. Bagus-bagus. Sedap. Sengit banget ya pertarungan antar coach. Yes, tapi kita berdua yakin bahwa tim Pidinino itu yang terbaik. Ayo dukung mereka dengan cara subscribe di sini, like video di sini, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Thank you.